Halo guys, balik lagi di channel GFFC ya. Kali ini saya Ari pengen ngerekomendasiin box untuk burung kekep ya, atau burung swallow. Langsung aja kita lihat yuk boxnya. Ini dia boxnya teman-teman. Ini box saya ini. Ini untuk single lah, satu kekep, dua kekep. Nanti kita langsung tanya-tanya langsung ke pembuatnya ya. Kebetulan lagi ada di sini. Ini menurut saya cukup bagus banget ya ukurannya. Jadi buat ngejaga bulu kekep supaya tetap mulus, saya rekomendasiin banget nih box ini. Nanti kalau ukuran bisa disesuaikan sih sebenarnya. Ini box yang kebetulan baru dibuat, makanya saya mau saya pinjam buat di review dulu sebelum dikasih ke customer. Nah, ini box 3 ruang. Nah, ini kita ketemu langsung sama pembuatnya, itu Mas Dani. Mas Dani. Gimana, hey, sehat? Alhamdulillah. Nih mau sehat. Nanya-tanya nih. Boleh, boleh. Boxnya nih. Ya. Ini itu 3 ruang. 3 ruang. Iya. Untuk kekep ukuran 60x25. 60x25 ya. Iya. Ini biar teman-teman bisa langsung lihat boxnya ya. Nah, jadi itu masih bisa kosong, belum ada penangking. Nanti bebas. Gimana? Ukurannya sama nih ya, 3 ruang ya. Sama. Cakep banget nih warnanya. Itu lubang anginnya. Sirkulasi. Ini lubang anginnya. Itu tembus, yang dalam juga tembus sama ke dalam. Oh, tembus ada juga. Kalau di luar kan ini. Ya. Nah, oh, di salah sisi bolong, ada. Jadi sirkulasi. Oh, jadi sirkulasi tetap bagus. Berjalan. Oh iya, tengah juga ada tuh, teman-teman. Sini juga ada. Oh iya. Kalau yang jadi aman ya buat bawa-bawa, ataupun buat harian di sini aman ya? Aman, aman banget lah. Kalau itu maksimalnya kalau satu ruang bisa dua kekep. Oh, tapi lebih ruang. Aman satu ruang satu kekep. Oh, ukurannya iya, iya. 20x25. Iya, iya, iya. Ini untuk kekep juga sama. Hmm. Kalau ini box. Nih, ini untuk ini yang dua ruang. Ini dua ruang. Ya, nih tuh dua bisa. Ini ukurannya 25x25. 25x25. Ya, panjang box 50. Ya. Lebar 25. Nah, sama. Oh, iya. Ini juga tuh masih ya. Dua. Nah, ini jendelanya beda ya pakai hoodie. Ya. Nah, kalau ini requestan sih. Oh iya. Ini requestan orang. Iya. Grup. Jadi bisa tulis tangan, bisa juga pakai mata itik. Iya. Ini saya reviewnya ala kadarnya ya, teman-teman, soalnya nggak biasa review-review. Cuman saya lihat tadi pas mau FF, pas lagi bikin box bagus, jadi saya review dulu lumayan. Kali-kali teman-teman ada yang lagi nyari inspirasi buat box ini atau mau order langsung juga bisa ya? Bisa. Dani ya. Bisa nanti, langsung order aja. Minta nomornya ya buat ditaruh iya, di nanti di deskripsi di bawah. Ya, nanti dikasih. Kalau ini box saya nih. Saya pakai box ini. Ini juga ada nih yang bikin. Itu motifnya kayu. Ini pakai ya kasar. Cuman pas saya ini sebenarnya polos ya kalau beli ya. Polos. Kan? Cuman ini saya ganti sendiri ininya. Itu requestan. Iya. Bagus sih, saya rekomendasi. Kalau segede gitu bisa didudukin kalau mau duduk. Iya, ini juga kuat. Lebih aman. Jadi kalau di tempat FF ya, gak ada kursi, duduk ya, sini duduk, buat naruh kopi-kopi juga bisa ya. Kalau dua bisa, kalau untuk tiga mah rawan sih. Oh, kalau iya. Untuk tiga ruang, empat ruang rawan didudukin, tapi kalau dua ruang atau satu mantep kalau didudukin bisa. Ya, gitu aja teman-teman ya. Gak usah panjang-panjang karena ya cuma mau ngasih tahu ini aja sih. Kalau teman-teman ada yang nyari box kekep gitu. Untuk ukuran kurang lebih ini tadi udah dijelasin kan sama Dani. Bisa. Bagusnya ini, atau kalau mau order langsung bisa nanti ke Dani. Gitu aja teman-teman. Kalau ada yang ditanyain lagi boleh. Oh ini. Oh kalau yang ini jendelanya di sampingnya Dan ya? Iya. Apa ventilasinya? Samping. Kalau cuman ini yang tengah aja yang ini. Iya, soalnya kan nggak ada keluar. Oh iya.
beda samping kanan kiri. Ini laci. Keren nih. Oke, gitu aja teman-teman. Nanti kalau mau pengen tahu bok-bok tipe lain juga dari ya anak-anak FFC, boleh di komen nanti biar saya bantu suruh review juga. Oke, segitu aja. Thank you. Dadah.